Guys, kalian tahu kan TikTokers ini yang terkenal dia itu minta tolong. Ternyata banyak yang menduga kalau dia itu adalah ibu dan anak yang pernah hilang tahun 2015 di Texas. TikTokers ini namanya Bebop and BB. Bahkan banyak yang menduga mereka itu dandan tebel banget untuk menutupi identitas aslinya. Dan untuk orang yang hilang ini, ibunya namanya Kate Baldwin dan anaknya bernama Eva. Dan ini adalah video paling serem. Ini adalah video yang diunggah oleh BB dan dia keceplosan manggil Bebop dengan sebutan Eva. Untuk lebih jelasnya semuanya udah aku bahas di sini, langsung aja kalian cek.